alternatif solusi untuk woke pro, so selfistik. Ini adalah ulangi untuk woke week generasi kedua tripod yang ukuran itu mini. Oke, assalamualaikum dan halo guys. Yang kedua guys, kiriman yang kedua di video selanjutnya. Saya juga sama, masih tetap dikirimkan oleh Ulanji. Thank you banget Ulanji. Jadi saya langsung review untuk salah satunya, yaitu alternatif lain dari GoPro Shorty. Ini kecil ukurannya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada extensionnya. Meskipun pendek tapi cukup lumayan, dia bisa menunjang kita dalam melakukan vlogging. Nah untuk barangnya ini adalah yang namanya Ulanji GoQuick version 2. Seperti halnya yang pertama itu namanya GoQuick, tapi ini adalah bentuk yang benar-benar mini tripod untuk pengganti GoPro Shorty yang harganya selangit. Oke, untuk kiriman barangnya kita sama-sama lihat. Yang pertama, kita buka. Untuk dusnya, ini memang kalian bisa lihat untuk produk Ulanji, biasanya tidak seperti ini ya. Untuk kemasannya, rata-rata dia menggunakan kemasan dengan dus warna putih. Tapi oke, namanya juga kita dikirim. Yang pertama, kita lihat kelengkapannya. Ini jelas adalah selfie stick-nya. Kemudian ada satu buah skru. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Dan untuk kartu QC-nya, bahwa si Ulanji GoQuick 2 tripod ini sudah lulus QC. Oke, secara look-nya kalian bisa lihat di sini dia dibalut dengan ada bahan karetnya untuk grip-nya, jadi biar tidak licin, dan memang benar ini nggak licin sama sekali ya. Meskipun tangan kita misalkan kebetulan kita sedang sedikit main air ataupun sedikit keringetan, ini jelas-jelas cukup ngegrip guys. Kemudian juga bentuknya imut, kalian bisa lihat hanya ada dari ujung, hanya berukuran dari ujung jari saya sampai ke sini, benar-benar hanya ada di telapak. Telapak aja nggak habis guys, jadi benar-benar kecil banget. Kemudian juga di sini kalian bisa lihat ada brand Ulanji-nya. Kemudian selain warna hitam, di sini ada samar-samar untuk ada warna merah ya. Nah di sini ada warna merah sebagai ornamen ciri khas Ulanji. Dan ya sudah, nggak ada apa-apa lagi. Nah yang terpenting di sini, dia sudah menggunakan teknologi GoQuick generasi kedua. Kalau untuk generasi pertama, dia kalau misalkan memang kita tidak sengaja diputar, itu otomatis langsung copot kan. Nah terbantu di situ ada yang namanya magnetiknya aja. Nah, sementara di si GoQuick 2, generasi kedua, pada saat kalian mau membuka atau memisahkan dari si upper ke base-nya, itu dibutuhkan ini penekanan atau dipencet dulu untuk si tombolnya dan lalu putar ke kiri ataupun berlawanan arah jarum jam. Lalu terbuka. Dan di sini, lihat, ada magnetnya juga. Hampir sama bentuknya sih dengan si GoQuick yang generasi pertama ya. Tapi untuk yang namanya si GoQuick 2, ini pada saat kita putar otomatis terkunci dan bunyinya juga langsung oke, klik langsung seperti itu guys. Kemudian juga dia memiliki yang namanya extension. Kemudian extensionnya juga ini nggak panjang, hanya ada 3 bar ataupun 3 perpanjangan ya, mulai 1, 2, 3. Tapi karena memang untuk si selfie stick ini ditujukan untuk alternatif dari si GoPro Short. Oke, kemudian juga untuk di bagian bawahnya dia memiliki, kalau kita buka, kita tinggal buka aja, dia langsung berubah menjadi tripod guys. Oke, langsung aja kita coba untuk memasangkan si GoPro Hero kita ke si Ulanji GoQuick version 2 ini guys. Kita tinggal masukkan, kemudian skrunya putar, pasangkan, dan ya sudah, terhubung seperti ini. Hanya seperti ini aja. Oke, tadi kalian sudah melihat secara build quality, look-nya itu seperti apa gitu, kemudian bahannya itu seperti apa, dan seperti biasa yang namanya GoQuick version 2 ini memudahkan kita pada saat melakukan
memasang ataupun mencopot kamera dari si tongsisnya ini. Kemudian ini juga support untuk si base-nya ini, base yang mounting GoPro-nya dengan si tongsis ataupun selfie stick sebelumnya, guys. Jadi kita tinggal buka, copot, pasangkan di tempat yang lain, dan ya sudah, vlogging lagi dengan gear yang berbeda tepatnya. Hanya semudah itu kemudiannya. Kemudian juga sekuat itu, dan dia juga jelas-jelas dari GoQuick version pertama ke GoQuick version kedua, dia ada penambahan yang namanya fitur, yaitu untuk safety ataupun tombol safety-nya ini. Nah, untuk yang pertama itu tidak ada yang namanya tombol untuk pencetan safety-nya ini. Sedangkan yang kedua sudah ada, jadi safety banget. Saya nggak takut lepas, saya seperti ini juga. Kemudian, pada waktu saya melakukan vlogging juga, ini benar-benar asik banget. Ada mini tripod-nya pula, guys. Kalau dibawa traveling, ya tepatnya saya sih nggak rekomen ya untuk naik ke kabin pesawat, karena memang tetap ada yang namanya ini, ada yang namanya aluminium alloy-nya. Ya, jadi kalau misalkan memang di domestic flight, tepatnya di Indonesia, itu kadang ada yang memperbolehkan, kadang ada yang tidak. Tapi harusnya kalau kita pergi ke luar negeri, ini masuk ke dalam kabin pesawat, harusnya aman, guys. Oke, jadi kalian cukup jelas dan bisa melihat dari si Ulanzi GoQuick version 2 mini-mini tripod, ataupun alternatif dari si GoPro Short yang memang kecil, mungil, dan asik ini kalau misalkan kita bawa berpergian traveling. Oke, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan referensi kepada kalian seperti biasa, dan tentunya juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe. Itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya. Tapi yang terpenting, terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle, dan thank you untuk Ulanzi.